Tapi kalau bunga yang ada corongnya itu kelenceng nggak bisa masuk, Nggak takut masuk. mungkin Pak. Nah, takut. Tapi kalau yang jenis kayak gini seperti ini, ya, tapi yang ini polen saja yang banyak, penghasil Oh, madu kurang. kurang Ya, bunga seperti polennya. bunga yang Mas, permisi Mas ya. Kalau di sini kan banyak kebun kopi. Gimana Mas kalau untuk bunga Oh, kopi, Mas? pohon kopi itu banyak juga, Pak. Nektarnya Bunganya. banyak juga. Intinya semua tanaman yang berbunga wajib untuk ditumbuhkan, toh? Nah, betul. Iya, karena itu tadi nanti. Itu. Barusan saya lihat, saya tanya tadi, kono tawon biasa ya? Oh, itu kan ada bekas perasannya, itu kan ada bekas madunya. Ada kotaknya nanti di atas, Pak. Ini kan belum dipotong, tapi contohnya ada di sana. Oh, yang sudah jadi. Ya sudah jadi ada. Jadi kantongnya madunya itu enggak, kira enggak rosak, jadi cepat juga menghasil madu. Iki jauh dari bunga. Terus piye carane dia? Ini kan terbangnya ke situ, Pak. Oh, iya deh. Yang ini jarak jarak terbangnya kalau yang pengalaman terbangnya jam berapa biasanya? Lebih kurang 1 kilo lebih jarak jauh. Terbangnya jam berapa? Pagi, pagi sudah pasti balik ke sini. Iya. Pati pian berarti. Kalau sekarang yang ada madunya itu sekitar 40 ribuan, tapi yang bibit bibitnya saja itu 35 ribuan saya beli. Terus dibeli di rumah warga, terus disetorkan ke sini. Mungkin kalau dibeli di beli di rumah warga mungkin 25.000, 30.000 sekarang. Isinya berapa? Satu koloni satu saja, Pak. Kan coba ini kan ratunya cuma satu, Pak. Kalau dijadikan dua jadi satunya enggak aktif. Jadi. Sik. Saya ingin tahu koloni seperti apa, coba. Oh, ini nama-nama. Nama-nama. Yang dimaksud koloni rangkuman ini satu semua. Artinya pada waktu panjenengan tadi cerita beli dari petani tetangga. Dari tetangga. Semacam ini berapa harganya? Ini 35.000 saya beli. Yang penting ada telurnya. Ratunya mana? Ratunya ada. Biasanya di bawah-bawah ini ada di celah-celahnya. Apa isinya? Nah, celah-celahnya ada. Nah, ratu ini bentuknya lebih besar dari lebih besar, lebih besar daripada yang kecil-kecil ini. Agak kuning-kuning merah itu, Pak. Ini kan coklat. Taman ini atau kuning. Yang ini yang masih muda, yang ini sudah agak-agak tua, yang ini sudah tua. Yang ini ratunya, Pak. Terlihat. Saudara-saudara, ini namanya ratu kelanceng. Kalau enggak ada ratunya ya enggak aktif, Pak. Ratu kelanceng. Ini kan plastik dah? Ya, plastik. Berarti diisikan dulu di sini. Diisikan dulu yang seperti tadi itu. Terus ambekane piye iki? Ini kan sudah ada lubangnya sini. Oh iya. Itu semua. Ini sudah menghasil madu. Kalau mau lihat madunya di sini. Nah, tuh. Dijupuk, diberes dadi ini koyo ngono iku mau. Iya, iya. Sik nun sewu, iki durung wayahe to? Ini sudah waktunya, Pak. Oh, ndak ngenteni bok ndak? Oh, enggak, ini sudah full, Pak. Ini waktu ini memang sudah cocok sudah dipanen. Berapa kan? Jadi ini sudah berumur mas, berapa, ini? Mas? Ini mungkin 3 bulanan, Pak. Seperti kan kosong ini kotaknya. Iya, kosong. Diisi berapa kelanceng di sini? Satu koloni itu, Pak. Kira satu bambu. Satu koloni satu bambu itu masukkan semua sini ya. Semua ya. Ya. Janji ada ratunya. Ini umur berapa kotak ini? Umur lebih kurang 3 bulanan. Oh, 3 bulan. 3 bulanan. Iya, 3 bulanan. Kira tergantung vegetasinya juga sini, Pak. Kalau vegetasinya baik, banyak bunga-bungaan ya cepat mungkin 2 bulan sudah menghasil madu. Seperti ini ya kelanceng ini. Berarti ada kelanceng betina, kelanceng jantan ya? Mungkin kan iya, Pak. Kan soalnya sudah ada telurnya. Sudah ada telur dan banyak lah ya. Ya, jadi kita bangga hari ini saya berada di desa Bedayu, kelompok tani Sumberasin ya, Mas Sio. Mas Sio dan dengan Mas Pak Sadi. Pak Sadi. Ini adalah hasil bunga-bungaan dan termasuk kategori di tanaman perkebunan. Saya lihat tadi ada bunga santos, belimbing. Santos ada apa? Bunga belimbing, kaliandra merah, kaliandra putih dan beberapa refugia yang ada. Dan ini menjadi dasar bahan baku kelanceng ini untuk menghasilkan madu untuk manusia. Alhamdulillah. Ada berapa kotak, Nah? Jumlahnya ini, Mas?
Kalau di sini sekitar 600-an. 600-an. Tapi ada di rumah-rumah warga ada juga. Tahun berapa panjenengan konsisten seperti ini? Kalau yang mendirikan kotak ini lebih kurang 1 tahun, sudah tapi 1 tahun. Kalau yang pemburunya sudah lama, mungkin sekitar 2 tahun lebih. Sekarang enggak memburu lagi sudah ya? Enggak, sudah nunggu. nunggu jadi, orang penjual. Jadi masih penjual-penjualan dari tetangga-tetangga masih ada juga yang datang. Masih sini. Banyak. Banyaknya kalau sore itu datang. Jadi kelanceng ini bergumpul dan tidak bermasker memang, ya. Jadi COVID tidak berlaku di sini karena memang mudah-mudahan dengan minum madu kelanceng ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan imun kita. Mas Jati, terima kasih. Coba diambil gambar ini. Ini juga ada bunga-bunga semacam ini. Itu minuman dasar. Hari ini sudah mulai meres ini ya nanti ya. Ya sudah mulai panen. Perasan madu itu pakai manual maksudnya? Pakai manual. Pakai tangan ya? Iya. Pakai tangan, tapi kemudian dikai saringan mungkin ya? Pakai saring kain, pakai sarung tangan. Itu. Dikemasi botol 1 literan, ada yang 250 mili, ada yang 500 mili. Berarti ada kemasan saset berarti? Kemasan yang botolnya sekarang sudah habis. Tinggal yang kemasan literan. Plastik saset ada enggak? Enggak ada. Oh. Sementara kemana? Itu pemasaran daerah Malang, Jember, daerah sini ya, daerah Lumajang. Tapi yang online-online tuh banyak. Sudah banyak online. Iya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, perkemasan atau botol itu berapa liter? Kalau ngambil ke saya tuh satu liternya? Satu liternya itu kan 1000 mili. 1000 mili saya jual 200 untuk pengambilan banyak. Kira pengambilan 10 liter ke atas. 200 ya. Tapi kalau online dalam satu liter saya jual 280 siap ongkir. Bebas sudah termasuk ongkos kirim. Sudah ongkos. Sudah ongkos kirim lah, Pak. Ongkos kirim terjauh? Yang itulah. Ada orang Irian Jaya mintanya sama gitu ya. Oh, kalau Irian Jaya belum pernah, tapi kalau Jawa Barat, Kediri, Medium, Blitar, Surabaya ini banyak. Malang banyak. Berarti sebagai agribis madu kelanceng ini, Pak ya? Iya, madu kelanceng. Agribisnya ini, Pak ya? Iya, madu kelanceng. Termasuk budidaya dan pemasaran gitu, Pak. Iya juga, Pak. Rangkap berarti Pak Jati ya. Ini yang jelas langkah dan usaha ini sudah berjalan. Sekali lagi saya terima kasih. Insya Allah Pak Bupati akan berkenan datang ke sini nanti melihat kelancengnya ini ya. Gitu ya Mas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Desa Bedayu, Kecamatan Senduro. Hari ini Kemis Pon, tanggal 11 Juni 2020. Sekitar jam berapa ini? Jam 12.40 menit. Ada dua yang saya pegang. Ini kopi, secangkir kopi, sebotol madu kelanceng. Saya mencoba, kedua-duanya saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi saya minum, madu kelanceng saya buka dan saya tuangkan ke sendok dan saya minum. Alhamdulillah, tadi disampaikan ada keinginan dari kelompok tani kita yang ada di Desa Bedayu ini. Bagaimana Pak Maiman? Sampaikan ke Pak Bupati, desa kami, Desa Bedayu, menjadi sentral madu kelanceng. Baik, Pak Bupati pasti berkenan mendukung Lumajang Bumi Organik, Desa Bedayu Istana Madu Kelanceng. Kopi madu kelanceng Komaceng. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.